Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara mengadakan sosialisasi program Perpuseru dalam pengembangan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kegiatan tersebut, fasilitator Coca-Cola Foundation Indonesia menyampaikan keinginannya nanti bisa menjadikan perpustakaan sebagai sarana belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain menyediakan berbagai jenis buku yang tersedia di kantor kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Barito Utara, juga menyediakan sarana internet gratis yang mulanya ada 8 unit laptop, kini bertambah 4 unit komputer yang diberikan oleh pihak Coca-Cola Foundation guna memberikan pengembangan perpustakaan Kabupaten Barito Utara. Supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa apa namanya bisa menggunakan internet itu pengetahuan tentang internet itu kami bimbing ya pengetahuan tentang internet ini dan kami artinya pegawai kami untuk melatih mereka dalam latihan internet ini. Nah, jadi setelah internet ini bisa, nah mereka yang dari sekolah bisa mencari pekerjaan rumah di situ atau PR di situ. Nah, kemudian dari masyarakat umum juga bisa menggunakan internet itu secara gratis. Nah, ditambah lagi dengan bantuan daripada Perpusero ini terhadap 4 unit komputer ini juga peningkatan kami artinya bertambah sarana kami ini dalam hal pelayanan internet ini. Program Perpusero merupakan program pengembangan perpustakaan yang difokuskan pada penyediaan akses perangkat teknologi, pelatihan pengurus, serta advokasi bagi perpustakaan umum kabupaten atau kota dan desa seluruh Indonesia. Diharapkan keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat semakin bermanfaat dengan minat dan budaya baca masyarakat yang kian meningkat. Sebelumnya, pihak kantor kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Barito Utara juga melakukan kerjasama dengan pihak lapas. Bentuk kerjasama ialah meminjamkan penyediaan buku di lapas yang setiap bulannya akan diganti dengan buku yang baru, sehingga warga binaan di lapas bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan diri pribadi. Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, secara khususnya untuk kami lihat dari SKPD yang lain tadi mereka pengen tahu gitu tanggapan mereka sangat bagus dan saya lihat kehadiran dari secara khusus di PMDes dengan dari lapas tadi saya pikir mereka berdua ini mitra yang sangat baik untuk mengembangkan perpustakaan di sini. Fasilitas perpustakaan menjadi sisi lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perpustakaan. Seringkali yang terjadi masalah perpustakaan adalah masalah ketiadaan atau ketidakberdayaan fasilitas, mulai ketiadaan koleksi buku, ketiadaan sarana pendukung, dan sarana prasarana lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun bantuan dari pihak swasta. Tim Liputan Batara TV melaporkan.